Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Hiriyah Wahyuni. Selamat datang di channel ini. Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kalian. Untuk outfit yang lagi aku pakai sekarang, ini aku udah haul di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja. Hari ini aku mau haul masker-masker di Shopee. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian untuk di new normal ini. Jadi masker-masker yang mau aku haul sekarang ini identik untuk perempuan ya, bisa buat laki-laki karena sebagian masker ada yang earlock, ada yang headlock, jadi bisa dilepas pasang gitu si tali maskernya. Toko yang pertama aku beli di Everwhite Store ini aku beli 2 masker. Untuk tiap maskernya aku bakal cantumin harganya, jadi kalian langsung lihat aja itu harganya berapa. Nah ini untuk masker yang pertama kayak gini, jadi dia itu datang dibungkus plastik warna pink, yaitu ada plastiknya kayak gini tuh. Ini elit banget sih kelihatannya. Semua varian sudah plus bonus tali hijab, reusable mask filter 2-in-1. Selain untuk melindungi kesehatan dan keamanan sesuai protokol kesehatan, masker ini juga bikin penampilan tetap fashionable dan stylish walau pakai masker. Ini bisa bolak-balik ya. Bahan masker yaitu katun Jepang. Kain ini halus, memiliki serat yang lebih kuat, rapat, dan nyaman. Masker ini tebal banget, 2 lapis kain, di tengah ada semacam tisu yang tebal. Tali maskernya sesuai dengan variannya. Bagus kan? Untuk toko yang kedua, aku beli di toko hijab Magdis. Ini aku beli 6, kayak gini. Nah, ini bahannya sendiri, bahan katun. Dia itu 2 lapis, jadi ini tuh bisa bolak-balik gitu. Dan katanya ini tuh nggak bikin ngap. Yuk kita cobain. Oh iya, untuk maskernya, jadi ini tuh bisa dipakai buat yang pakai kerudung atau yang nggak pakai kerudung. Jadi ini tuh bisa dilepas gitu. Tuh, kayak gini. Untuk toko yang ketiga ada dari toko Hanca Hijab. Ini aku beli 3 masker. Untuk 2 masker ini, jadi ini tuh ada rendanya gitu. Nah ini 2 lapis ya, dia itu bisa dimasukin tisu di dalamnya. Yang ngebedain dari masker ini, jadi dia itu yang satu ada pakai tali. Jadi talinya itu di apa sih, dikainin gini, terus yang satunya lagi enggak. Dia itu bisa 3 lapis kalau kalian masukin tisu. Dan 2 masker ini bahannya itu bahan diamond premium. Jadi kalau kalian mau pakai 2 masker ini, cara pakainya itu kayak gini. Ini masukin dulu ke belakang yang bagian bawah. Nah, untuk bagian rendahnya di atas, baru kalian kayak gini.
Tuh gitu. Tuh gampang kan? Bisa juga kalian giniin. Jadi kalau kalian gak mau di bawah talinya, bisa kalian naikin ke atas gini. Aku suka sih sama rendanya kayak gini. Jadi ini tuh ada kayak mereknya gitu. Terus ini ada rendanya, aku suka sih. Untuk masker yang satunya lagi sama kayak tadi cara pakainya. Jadi ininya ke belakangin dulu yang bagian bawah. Terus yang rendanya disimpan di atasnya kayak gini. Aku kurang suka sih kalau di bawah kayak gitu. Jadi ini tinggal dikeatasin aja. Tuh ini lucu sih renda-rendanya. Ini juga ada mereknya gitu. Jadi kita tuh kayak kelihatan masker-masker yang gak murahan gitu. Kalian sama gak sih kayak aku pilih warna masker tuh yang bisa cocok ke semua baju? Aku biasanya pilih warna-warna masker tuh yang sama kayak baju. Jadi aku suka pilih yang coklat, terus aku suka pilih yang hitam atau yang marun. Warna-warna pastel gitu biasanya cocok sama baju-baju sehari-hari. Nah, untuk masker selanjutnya ini ada masker polkadot, dan ini pakai tali masker yang pakai kancing gitu. Ini tuh kalau nggak salah bahannya itu bahan rayon. Tuh kayak gini. Ini sengaja aku beli yang warna kunyit karena biar ngebedain gitu. Kita cobain. Aku punya yang konektor kancing gini, tapi dia itu gampang copot gitu. Akhirnya aku beli yang konektor-konektor kayak gini. Tuh, jadi itu bisa dibuka kayak gini. Ini nanti bakal aku cantumin aku beli di mana konektornya. Kalau kalian punya masker yang warna kuning, berarti kalian beli konektornya warna kuning. Kayak gitu aja, jadi kalian bisa nyesuaiin sama warna maskernya. Toko yang terakhir, ini aku beli 5 masker kayak gini. Ini headlock semua ya, ini buat yang kerudungan. Jadi bahannya itu bahan kain. Untuk masker ini nggak bisa diisi tisu, jadi nggak kayak masker sebelumnya. Ini tuh cuma 2 lapis aja kayak gini. Dan kita itu nggak bisa milih gambar-gambarnya, ini tuh random aja. Ini juga maskernya bisa bolak-balik ya, jadi ini tuh ada 2 warna gitu. Kalian kalau bosen bisa kalian bolak-balik aja. Nah, untuk masker ini tuh ada aksen rendanya gitu nih. Bikin cantik ke maskernya. Kita cobain. Jadi begitu aja video dari aku, haul masker-masker ini. Aku nggak tahu ini ada berapa. Ya, semoga apa yang udah aku review hari ini bisa merekomendasikan untuk kalian yang lagi bingung cari-cari masker yang lucu-lucu. Ini bagus sih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.